Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau disingkat dengan PVMBG menginformasikan bahwa Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. PVMBG menjelaskan tinggi kolom abu kurang lebih 1.600 meter di atas puncak. PVMBG menyatakan saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level siaga 3. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati kawah dalam radius 5 km ke bawah. Ini langsung dari kejadian dari lokasi. Suruh ke kanan ini, suruh ke kanan.